Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon doa, mohon restu. Doa insya Allah memperlancar semuanya. Maka doakan khusus, direstui khusus. Insya Allah di belakang ini sedang pembangunan gedung Tafaku Banat. Gedung Tafaku Banat ini ada 3 lantai, totalnya semuanya ada 7 kamar. Didoakan khusus, mudah-mudahan segera terwujud. Dan hari ini pengecoran insya Allah lancar, dikirim oleh Allah pejuang-pejuang yang tulus, ikhlas, ahli surga Allah. Dan jangan lupa, yang jadi pejuang semuanya para pemirsa, semuanya para wali santri, semuanya hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan Anda oleh Allah diberi kenikmatan untuk senantiasa peduli dengan wilayah pembangunan syiar-syiar Allah. Ini Al-Bahjah Buyut di bawah naungan guru mulia kita Buya Yahya, dan ini kawan sejati kita Ustaz Subhan yang ngontrol dewan pengawas. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau menjadi barokah tempat ini dan kita semuanya semakin maju dunia akhirat. Sekali lagi pemirsa, didoakan khusus, direstui khusus, sehingga cepat terwujud pembangunan Tafaqquh ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah bergabung, baik 1 semen, 1 rupiah dan segala-galanya. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan Anda selalu terpilih menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa senang, bahagia kalau ketemu pembangunan-pembangunan seperti ini. Dan insya Allah dengan seperti itu Anda dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami juga ingin minta kalimat 1 patah dari beliau, orang tua kita Ustaz Subhan. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Masya Allah, senang sekali akhirnya kami berada di Al-Bahjah Buyut. Alhamdulillah, Masya Allah, guru kita bersama Abu Yahya dan juga Abasar Abu Hanifah yang selalu membimbing kami semuanya. Alhamdulillah membimbing santri semuanya sehingga menjadi calon-calonnya ulama, calon-calon penerus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penerus baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hajat-hajat beliau terkabulkan, hajat pondok terkabulkan, hajat umat Nabi Muhammad terkabulkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Doakan kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.